Coccinella transversalis disebut juga transverse ladybird atau transverse lady beetle yang tersebar di Asia Selatan, India dan sekitarnya, Asia Tenggara hingga Australia. Seperti ladybird lainnya, transverse ladybird memegang peranan penting dalam pertanian sebagai predator pemakan serangga yang merusak tumbuhan, biasanya di awal musim tanam atau sebagai agen pengontrol biologis. Spesies dengan panjang tubuh 3-5 mm ini sebagai predator penting dari banyak kutu. Coccinella transversalis berpotensi dimanfaatkan sebagai agen hayati yang memiliki siklus hidup panjang yaitu kurang lebih 31 hari, di mana selama hidupnya kumbang betina mampu meletakkan telur sekitar 90 butir atau 10 hingga 50 telur. Dengan larva yang panjang agak lonjong, di mana warnanya mirip induk mereka dan dihiasi banyak duri.